Secara tradisional lagi nih, mancing pakai tegek, apa targetnya kerandang, umpannya apa Mang? Seluang. Seluang. Nah, jadi kita pakai ikan kecil, ikan seluang. Nah, jadi kalau di kota itu ada kopi janji jiwa, kalau di sungai namanya juga mancing jiwa. Jadi mancing pakai tegek bambu seperti kayak gini nih, umpannya ikan kecil. Jadi nanti kita lihat sendiri di prosesnya. Mudah-mudahan banyak strike-nya. Nah, itu prosesnya tuh. Jadi pancing dengan talinya sekitar 1 jengkal. Ikan tuh diputar-putar kayak gitu. Tuh. Sabaran geser lagi. Tapi dia nyisir dia. Nah, dia nyisir-nyisir tumbuhan-tumbuhan sungai kayak gitu. Tuh. Kayak dimain-mainin kayak gitu. Casting lah yang modern. Ini yang tradisional, casting tradisional namanya. Tuh. Ayo Mang, semangat Mang. Nah, dapat tuh. Waduh. Wah, disambar. Pak Nano. Langsung dibawa. Sambar tadi. Tuman. Tuman.
apa tuh? Wah, mantap. Keren. Nah, itu ikannya. Rondong. Keren. Ini traditional fishing. Kelihatan. Dapat lagi bang, keren. Strike pertama. Ini bang, lihat bang. Mantap mah. Sore kata Amang yang ikannya yang gede-gede itu sore, kalau siang ya rata-rata sekitar 1-2 on. Udah kenyang dia kalau udah jam segini. Kalau pagi sama sore itu yang gede-gede yang keluar, babon-babon biasanya kata Amang. Thank you.
mang, cari yang babon mang, yang besar. Sambar tauman tahan mana? Kalau sampai 2 kilo aja kata amang tahan, pancingnya masih tahan. Kan jarang kalau kan. Kalau sore sering disambar toman kata amang. Itu talinya seleng amang? Enggak, biasa, nilon biasa. Oh, nilon biasa. Mancing kayak gini nih anu, kalau kegedean talinya enggak mau. Tarian umpan tuh kurang. Iya. Yeah. Kurang menarik. Habis umpannya bang. Aduh sayang lepas ya. Sambar. Wih, dapat. Wih. Keren, Mang. Wih. Mantap. Ikannya nih. Oh. Sip. Sekin, Mang. Banyak, udah banyak. Banyak, banyak. Sabar.